Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Thoriq Halilintar yang pamerkan sang istri sholat duha yang tuai pro dan kontra. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, pasangan muda Thoriq Halilintar dan juga Aliyah Mas Said saat ini tengah berbulan madu bersama setelah menikah. Dan sebelum sampai ke Roma, Italia, mereka terlebih dahulu transit di Dubai dan menginap di sana. Terlihat mereka aktif membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram Story, dan salah satunya adalah momen Thoriq mengabadikan sang istri yang menyempatkan diri untuk sholat duha di tengah perjalanan mereka honeymoon. Dalam captionnya, dia menulis jika dia baru saja keluar kamar mandi dan melihat sang istri sholat duha guys. Aliyah pun terlihat khusyuk beribadah di pinggir kamar hotel mereka. Postingan itu pun mengundang banyak tanggapan dari netizen. Beberapa membahas mengenai Thoriq yang dulu mengatakan jika dirinya jauh dari Tuhan saat bersama dengan sang mantan. Seakan memberitahu netizen bahwa istrinya yang sekarang adalah wanita solehah dan mendekatkannya kepada Tuhan. Selain itu, banyak pula yang memuji Aliyah yang taat beribadah bahkan menjalankan sholat sunnah yaitu duha. Selain itu juga netizen paham bahwa Thoriq sedang merasakan kebanggaan kepada sang istri yang rajin ibadah sekaligus menepis rumor yang beredar guys. Lalu netizen juga salut kepada Aliyah yang tetap menjalankan kewajibannya di tengah-tengah perjalanan honeymoon mereka. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar?